Jadi prinsip, pada prinsipnya kami dari DPD RI sudah pernah menangani kasus ini sejak bulan Oktober, tanggal 7 Oktober kalau nggak salah. Dan itu, pada saat itu dijanjikan akhir November sudah selesai. Ternyata sampai tadi malam masih ada laporan dari rakyat di sini ke kami. Jadi akhirnya kami tinjau langsung dan pada prinsipnya kita sudah melihat semuanya dan kami pertemukan stakeholder dengan para warga dan insya Allah ada jalan keluar. Pada prinsipnya intinya kami minta supaya jangan sampai ada yang dirugikan karena ini menyangkut masalah rakyat. Kita harus menjaga namanya Pak Jokowi juga. Saya yakin Pak Jokowi tidak tahu masalah ini. Jadi kita sebagai teman lembaga DPD yang ikut mengawal Pak Jokowi. Ketua menanggapi oknum dari tim itu ini gimana? Saya tidak mau masuk ke masalah hukum mereka ya, ke masalah mereka. Saya tidak mau mencari-cari kesalahan siapa saja. Yang jelas saya datang sini sebagai membawa solusi, menyelesaikan supaya solusi ini cepat selesai dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusi karena tadi janjinya Pak kita 2 minggu ya. Pak Kepala Dinas dan Pak Wabub juga ada tadi ikut mendengarkan janjinya Kepala Dinas dan akan disampaikan kepada Pak Gubernur. Jadi Kepala Dinas ke sini tadi atas perintah Gubernur ya. Ini kami datang ke sini yang kedua kali karena yang pertama sudah kita anggap selesai, sudah ada komitmen dari para pihak, sudah tanda tangan semuanya, kemudian belum selesai, di sini saya datang sendiri. Jadi dengan saya datang sendiri ini saya menagih janjinya mereka sendiri supaya jangan sampai ini lagi lah, jangan sampai ingkar janji berlarut-larut, kasihan rakyat. Dan kasihan ini kalau Anda lihat sendiri proyek ini mangkrak ini.